Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Afi mana? Tuh, Leman. Duh, ya Allah. Bola kali kamu tuh hari ini. Wes kan ngelek. Masuk. Sorry penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Sandi. Saya Ole dalam acara Sakotri. Sakotri. Safitri. Bulan Ramadan. Wes. Karena ini masuk dalam bulan Ramadan ya. Bulan yang penuh hikmat, bulan yang penuh rahmat ya. Kita akan membahas. Kemarin pamitannya loro. Iya. Saiki pamitannya dolen. Lakon iki. Duh, lek iki mangkon jane dolen. Lek wingi loro, ya loro. Lah kok cepet dijane kan ono waktu istirahat. Kan lorone dolen ono dolen. Ono meneh iku, ora dolen. Iki tutuk loro penyakit. Biasa ono demam panggung, iki demam dolen, makanya aku dolen. Oh, ya wis. Apa apa lah. Sabar. Nah, wis ya. Nah, ngene iki. Nah, saiki kan masuk bulan Ramadan ya. Masuk bulan Ramadan. Ya, kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan bulan Ramadan. Oke. Nah, tentunya kita akan membahas puasa. Kamu sakit kan? Iya, mari mangan. Oh, apa puasa kita ini kan? Harus buka. Harus buka? Jam biru ini, jam biru. Loh, ini kalau harus buka. Besok aku dewe ya. Ngawur. Pas dunia ini rasanya foto. Selisihnya beda, Mas Boy. Oh, selisihnya beda. Selisih jamnya itu berbeda. Mana di Inggris ya? Di Paris. Paris. Tapi ngomongin begini, di ternyata segini lagi di Paris. Oh, sementara, oma kelahiran tuh lah di Paris. Iya. Kayak mana kamu jago kayak? Kayak orang Sunda. Oh, iya. Bapak tuh kan mau Kediri. Nah, ibu tuh orang Betawi. Tadi? Rabi di Prancis. Maka kamu jago kayak ibu. Kayak orang Buto. Wes, ini. Nah, anu, kan gara-gara kita kan punya beberapa perbedaan waktu ya. Jadi kalau kamu mau dari toko Paris dulu ya. Yang gaya ya dari toko Paris gitu ya. Bukannya beda. Nah, kita akan membahas tentang durasi puasa. Puasa itu tiap negara katanya durasinya beda-beda. Tapi ada yang terlama dan terpendek. Iya. Contohnya terpendek. Yeah. Terlama itu gandengane ambe tercepat. Oh iya. Aduh. Kakang sate. Karena tinggi ya. Mulai, wes. Tapi awal dewi kita apa awal dewi nggak ngerti kebenaran berita tersebut ya, kita cek dulu nih laptop ini. Nah. Cek ketaran dulu, kamu udah cek ketaran nih, aduh. Apa itu laptop tele? Nah, es buruk. Ini berikut beritanya. Sidak. Hai hai hai, kembali lagi dalam berita Safitri. Kasian banget ya gengs. Itu lihat Afi dimarin terus sama Sandi. Salah sendiri dia terlalu banyak alasan. Oke teman-teman semua, untuk selanjutnya kita akan membahas negara apa yang paling lama durasi berpuasa dalam bulan Ramadan. Nah, kalau pengen tahu, saksikan terus ya. Inilah negara terlama, Finlandia. Finlandia sendiri memiliki populasi muslim sekitar 0,9% dari jumlah penduduk Finlandia. Kalian tahu sendiri bahwasannya di Finlandia sendiri memiliki jangka waktu puasa paling lama, yaitu 23 jam lebih 5 menit. Mereka biasanya memulai puasa mereka pada pukul 1 lebih 35 menit dini hari dan mereka berbuka pada pukul 00.48. Untuk negara dengan durasi puasa di bulan Ramadan paling cepat adalah Chili. Negara yang terletak di Amerika Selatan ini berpuasa selama 9 jam lewat 12 menit dalam sehari. Di sini dimulai sahur
pukul 15.31 dan waktu berbuka puasa pukul 15.00. Nah, mengapa waktu lamanya berpuasa tidak seragam? Hal ini disebabkan oleh perbedaan posisi bumi terhadap matahari. Hal itu terjadi akibat kemiringan sumbu rotasi bumi. Dan itulah negara terlama dan tercepat durasi puasa versi Savitri. Kembali lagi ke studio. Nah, ngono pi ceritane pi. Bahwasanya durasi berpuasa terlama dipegang oleh Finlandia. Finlandia. Musuh ini poso boleh ala-ala dewe iki kuota ora iki ngono. Paling yo setengah hari paling semua. Tapi ono maneh sing luwih duwa apa maneh timbang Finlandia. Nek kono yo gak ono sahur, tidak ada buka dan tidak ada orang. Antar tiga yo dadi antar tiga. Ya benar kamu yo ono ae di kota iki kok wong ah lah yo. Ono pinguin ngene lho, cak pinguin poso apa. Nah, tapi gini, ini kan mau kan juga ada cepat contohnya yang tadi sudah dibahas adalah Chili. Tapi kan untungnya apa acuan puasa itu sesuai dengan apa namanya ketentuan matahari ya, penyorotan rotasi bumi ya. Iya. Makanya gitu. Oh, no sih bilang dia suwe, tapi yang gitu enak kan mereka kan dingin. Adem. Dingin. Tapi tetap suwe. Tapi tetap suwe. Masih adem tetap suwe. Suwe. Iya. Tetap suwe. Terus kak. Tapi kita harus bersyukur lah. Iya. Meskipun kita di Indonesia ini, kita juga bersyukur men. Iya. Kalau di sana kan ada empat musim ya? Ada empat musim. Nah, musim panas. Musim panas. Musim salju. Musim gugur. Gugur. Musim semi. Musim semi. Nah, di Indonesia juga enak. Ada dua, cuma bercabang. Cuma bercabang. Iya, bercabang. Yang pertama, musim kemarau. Musim kemarau ada musim durian. Iya, iya. Musim rambutan. Musim apa lagi? Musim hujan. Musim hujan. Setiap hari rumahnya. Musim rumut. Ya ono meneh musim loro iki teng kok ya. Kan dolen, kan dolen ono musim nikah bisa. Ya. Ya wis masal lo ya. Masal. Pokoke ngene intine iki ya, awak dhewe kudu bersyukur di ya. Bersyukur. Awak sale kok dhewe sing enak wis musim wis amono, ake musim yo, kok enak panganane iki pake iki. Mulai rendah, opo pecel. Pecel. Nanti kok. Jangan lupa di like, subscribe, dan lonceng. Kalau ada apa-apa, butuh apa-apa, atau request apa-apa, kritik, saran, boleh ditulis di kolom komentar. Benar tuh. Kurang lengkap apa-apa itu, Bang? Kurang lengkap apa-apa. Kita juga terima kasih yang kemarin ya. Atas 500 subscriber. 500 subscriber, kita sangat berterima kasih. Tambah terus ya, agar kita bisa ngecat ikan atap dan juga ngecat beli HP lapis ini lah top kacau wes kacau. Oke teman-teman ya kacau wes gitu ya. Oke, kita pamit undur diri dulu. Saya Sadi, saya Afi. Jangan lupa kita bertemu di Jumat.